بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira <Sessizuk> amma ba'd ikhwani fid din wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah kita lanjutkan pelajaran kita membaca penjelasan dari kitab tauhid yang diambil dari penjelasan Fathul Majid di syarhi kitab Tauhid Syekh Al Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, telah kita sebutkan terkait tentang masalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang terakhir kita sebutkan bahwa Bismillah itu adalah sesuatu yang terhapus mutaliknya dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan ya dua sebab penting kenapa dihapus ya dari mutaliknya jair majurur pada Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang penulis rahimahullah taala ya akan menjelaskan apa namanya pada ayat yang lain. Kenapa dinampakkan? oleh rahimahullah taala wa amma zuhuruhu fi bi ikra bismi rabbik wa fi bismillah majriha baliannal maqama yaktadi dzalik kama la yakhfa adapun dinampakkannya perbuatan pada ayatnya ikra bismi rabbik ayat yang paling pertama turun bacalah dengan menyebut nama rabbmu ya dengan ayat di surah hud bismillah dengan menyebut nama allah maka berlayarlah kapal itu. Kenapa di situ disebutkan? Padahal kan sebelumnya telah kita bahas bahwa apa namanya Bismillah itu dia selalu apa namanya terikat tergantung pada sesuatu yang dihilangkan dengan dua faedah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Tapi kenapa di ayat ini disebutkan Ikro, itu kan fiil, ya. Ya, dinampakkan fiilnya. Kalau bismillahi majiriha, itu isim. Ya, kata beliau, "Lianal makom, yak tadi, zalik." Karena di tempat ini memang mengharuskan untuk disebutkan perbuatan itu. Ya, para ulama menjelaskan karena di sini ayat, "Dia makom al-bayan harus dijelaskan." Ya makomul bayan posisi harus dijelaskan dia mengucapkan basmalah karena apa ya di sini disebutkan dua alasan ikroh bacalah dengan jadi diperintah untuk membaca yang kedua membaca bismillah karena perahu itu akan berlayar kamalayakfa sebagaimana yang tidak samar maksudnya tidak samar bagi orang yang mempelajari bahasa ya. <coughs> Baik. Kemudian uh, penulis rahimahullah taala berpindah akan menjelaskan satu persatu pada kalimat bismillah ya. Jadi pada kalimat bismillah itu ada lima ya. Bismi yaitu ismun kemudian Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. dihitung satu, ismi satu. Jadi lima semua. Pak kan sudah dijelaskan kemarin. Pak, ada berapa maknanya? Ingat, ada dua. Bisa bermakna isti'ana dan bisa bermakna apa? Musahabah. Ya. Kalau bermakna isti'ana, memohon pertolongan, ya, berarti dengan menyebut nama Allah saya menulis kitab ini dalam kondisi saya meminta pertolongan kepadamu, Ya Allah. Itu kalau makna isti'anah. Kalau bermakna musohabah, apa artinya musohabah kemarin? Yang menyertai, yang menemani, berarti dia memohon keberkahan atas tulisan yang dia tulis. Itu, Pak. Sekarang, Syekh akan jelaskan apa arti dari isim. Ismi, isim. <tuh, tuh>, kata beliau, wal ismu mushtakun minas sumu. Wahuwal ulu. Wakila minal wasam alama li anna bismihi wa Kata isim itu pada bismillah itu pecahan kata dari kata asumu. As ya, sementara asumu as artinya sesuatu yang tinggi. Ya, isim itu terjemahannya dalam bahasa Indonesia nama ya. Nama seseorang atau nama apa saja. Wakila minal wasam. Ada yang mengatakan Ya, isim itu dari kata al-wasam yang mananya alamat tanda. Kenapa dikatakan tanda? Karena setiap yang dinamai itu dia dipanggil dengan namanya dan ditandai dengan namanya. Ditandai dengan namanya. Ya, dari sini diambil faedah. Makanya kalau orang memberi nama ya, pada seseorang, ya, beri nama yang baik. Sebab yang namanya nama itu sesuatu yang tinggi dimuliakan. Jadi kalau namanya jelek, ya kita khawatir perbuatannya juga menjadi jelek. Ya, jadi nama dalam bahasa Arab artinya dari kata as-sumu, sesuatu yang mulia, tinggi. Jadi kalau memberi nama, ya pilih juga nama yang mulia, yang baik. Itu di antara maknanya. Jadi dua disebutkan oleh Syekh di sini. Ada yang mengatakan dari kata al-wasm. Wasm itu dia tanda. Jadi kan seseorang bisa ditahu, oh ini Muhammad, ini Ahmad, ini Fulan, ini Allan karena adanya apa? Nama yang ada pada dirinya. Ya. Yeah. Jelas ya? Baik. Kemudian Pauluhu, ucapan penulis Allah sudah dua ya. Pak dengan isim. Sekarang laflu jalalah Allah apa maknanya? Ya, yeah, saya sudah bilang kemarin ya, Fatul Majid itu subhanallah. Ya uh, syara yang termasuk panjang lebar. Hanya saya tidak baca semua dari apa yang disebut oleh Syekh di sini, apalagi terkait tentang masalah bahasa. Ya. Saya akan ringkas. Kita ambil faedah-faedah yang apa namanya? yang kita bisa pahami, insyaallah. Kata beliau luhu Allah. Apa makna Allah? Qalul al kisai wal farra asluhu al ilah. Hadaful hamzata wa adghamul lama fil lam fasarata laman wahidatan musyaddadatan mufakhamatan Adapun tentang makna Allah berkata Al-Kisai dan Al-Farra ini ahli bahasa semua mereka katakan asalnya itu dari kata ilahun jadi Allahu itu dari ilahun ini dari sisi bahasa ya mereka hapus hamzanya pada kata ilahun dihapus Kemudian dimasukkan lam yang pertama ke lam yang kedua. Sehingga menjadi dua lam yang bersamaan. Bertasdid dan disukun. Tidak ada papan ya, saya tidak ada papan saya gambarkan. Jadi intinya pada jala Allah, Allahu itu dari sisi bahasa dia berasal dari makna ilahun. Apa ilahun? Iya. Ilahun akan dijelaskan. Ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, as-sahihu annahu mushtakun wa anna aslahu al-ilahu kama huwa qawlu sibawai wa jumhuri ashabihi illa man syadza wa huwa al-jami'u lima anil asma'il husna was sifatil ula. Ibnul Qayyim mengatakan yang benarnya bahwasanya kata Allah itu mushtak bentuk kata yang diambil dari pecahan lain. Ya, asalnya dari kata ilah dan ini pendapat si bawai dan kebanyakan pengikutnya kecuali yang menganggap syad. Apa makna ilah? Perhatikan. Apa makna ilah? Allah kata beliau al-jami' lima anil asma'il husna. Ya, inilah yang mengumpulkan makna-makna asma'ul husna was sifatul ula dan sifat-sifat yang tinggi. Ya, makanya disebut oleh para ulama lafzul jalalah Allah jadi disebut juga dengan apa? Al ismul a'zham. Nama yang terbesar. Ya, seluruh nama-nama ya Asma'ul Husna semuanya kembali kepada makna apa? Allah. Ya makanya kalau kita mendalami maknanya, Bismillahirrahmanirrahim, itu diterjemahkan dengan menyebut seluruh nama-nama Allah. Disebut apa? Seluruh. Ya, walaupun ada kaedah dalam bahasa Arab, ya, yang mufrad disandarkan kepada ma'rifah itu bermakna umum. Ismun disandarkan kepada Allah. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? tentang makna Allahu. ya adalah nama yang mengumpulkan seluruh asma'ul husna. Baik, kemudian setelahnya disebutkan dari sisi bahasa. bil ala sifatin lahu ta'ala Mereka yang mengatakan nama ini dengan penyebutan ishtiqaq, pecahan, mereka tiga, tidak menginginkan kecuali bahwa nama itu mengandung sifat di dalamnya. Ya. Yeah. Mengandung sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu wahyal ilahiyatu. Ilahia. Jadi ilahun ada di dalamnya sifat ilahiyah. Ilahi itu apa? Peribadatan. Jadi seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasairi asma'il husna. Ya. Seperti yang lainnya dari nama-nama atau dari asma'ul husna. Seperti kal alim. Jadi kita tahu ya, ada nama Allah al alim. Apa artinya al alim? Yang maha berilmu. Itu nama bukan sekedar nama saja tapi dia terkandung di dalamnya apa? Sifat. Jelas ya? Kalau Allah diberi nama Allah memberi nama Al Alim berarti ya dulu ala subutil ilmi terkandung di dalamnya sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam ayat innahu alimun bizati sudur. Allah itu maha mengetahui segala yang detail, apa yang ada dalam dadamu. Yang disembunyikan pun Allah maha tahu. Orang berbuat dosa di kondisi malam pun Allah maha tahu, maha melihat. Itu akan kes, apa? Itu menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh lain, wal qadir. Ya, Allah memiliki nama di antara asma'ul husna adalah nama al qadir. Itu bukan sekadar nama maha mampu, tapi sifatnya memang. Ya, nama yang terkandung dalamnya apa? Sifat. Ya, makanya di anta di kaidah ya, di pembahasan asma wa sifat sebutkan bahwa asma Allah taala kulluha a'lam wa usof. Ya ta? Nama Allah itu, nama-nama Asmaul Husna itu semuanya dia nama sekaligus mengandung di dalamnya sifat. Ini harus dipahami. Ya. Dia adalah nama dan nama itu terkandung di dalamnya apa? Sifat. Dia nama ditinjau dari sisi zat. Ya, dan dia sifat ditinjau dari tetapnya sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh di sini, Syekh Abdul Rahman taala memberikan contoh. Jadi anggaplah nama Allah yaitu menunjukkan ilahiyah, kemaha berhakan untuk diibadahi. Ya, makanya para ulama menyebutkan Allah itu mananya Zul Uluhiyah. Pemilik ibadah. Ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kepada selainnya. Ya. Baik. Diberi contoh kal alim seperti ilmu menunjukkan sifat ilmu. Wal qadir menunjukkan sifat al qudrah. As-sami terkandung di dalamnya sifat pendengaran wal basir terkandung dalamnya sifat melihat panah widalik dan yang semisal dengannya inna hadhihi asma min masadirha sebab nama-nama ini itu semua mushtaq ya terpecahkan diambil dari masdarnya tidak diragukan ya wa dan nama-nama ini Kodim. ya qadim di sini maknanya kodimul mutlak bukan kodim dari dulu maksudnya sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada bukan dari dulu memang ada itu makna kodimul mutlak ya sampai di situ ya saya akan tidak baca setelahnya ya, takutnya tambah bingung ini saya <laughs> ya jadi kesimpulannya kita sekarang lagi menjelaskan apa laful jalalah Allah jadi kesimpulannya apa arti Allahu Maknanya Allah adalah dul'uluhiyah yang maha berhak untuk diibadahi. Baik. Di sini setelahnya beliau menyebutkan ucapan Ibnu Jarir. Kata beliau, ini masih menjelaskan tentang uh, lafzul jalalah Allah ya. Wa wa amma ta'wilu Allah fa innahu ala ma'na marwi ya Dan dia berkata maksudnya di sini Ibnu Jarir at-Tabari pengarang tafsir yang terkenal ya Jami'ul Bayan an Ta'wilil Qur'an Ibnu Jarir berkata wa amma ta'wilullah, adapun takwil takwil di sini hati-hati ya bi makna tafsir ya Jadi uh, bahasa takwil itu terkadang digunakan hal yang tercela. Ya kan mungkin antum belajar ya pembahasan asmaul husna, pembahasan akidah, akidah salaf. Jadi takwil itu kan ada yang sifatnya terpuji, ada yang tercela. Kalau takwil yang diinginkan di makna tafsir itu tidak menjadi masalah. Seperti yang digunakan oleh Ibnu Jarir di sini. Tapi kalau takwil yang tercela itu maknanya dia biasanya apa? Sorful lafzi anil ihtimali rojih wa anil marjuh. Dia memal memalingkan lafat yang jelas kepada lafat yang tidak jelas. Dia selewengkan makna yang hak kepada makna yang batil. Ya, seperti misalnya istawa dikatakan istaula. Saya kira itu dimaklumi ya dalam pembahasan akidah. Di sini takwil maknanya tafsir. Jadi seakan-akan maknanya adalah adapun uh, tafsir dari lafzul jalala Allah makna ma kata beliau maknanya seperti yang diriwayatkan ya yang kami riwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas Jadi Ibnu Jarir punya riwayat yang sampai ke Ibnu Abbas menjelaskan tentang makna Allah apa itu kata Ibnu Abbas Walladhi ya'lahu kullu syai' wa ya'buduhu kullu Ya. Allah itu, ia adalah segala sesuatu itu beribadah kepadanya. Ya. Yeah. Dan segala makhluk itu menyembah kepadanya. Pasal kubisana dihi anid dohaq. Kemudian beliau membawakan sanatnya dari ad-dohaq. Anabdillah bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala ibnu Abbas berkata qala Allahu dzul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in ya apa makna Allah Ini baru disebutkan ya Allahu dzul uluhiyah pemilik uluhiyah pemilik ibadah wal ubudiyyah ya. dan pemilik ubudiyyah penghambaan ala khalqihi ajma'in terhadap seluruh makhluknya ini pendalaman makna. Jadi kalau ada yang tanya-tanya tentang apa makna Allahu. Allahu kita katakan bagaimana yang disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu maka beliau mengatakan Allahu maknanya dzul uluhiyah wal ubudiyah. Hmm. apa perbedaan uluhiyah dengan ubudiyah? Istilah uluhiyah dan ubudiyah apa bedanya? Kan sama tuh, uluhiyah dan ubudiyah. Para ulama menjelaskannya, kalau dhul uluhiyah itu sifat ya yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya dia adalah sifat kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ubudiyah itu sifat yang berkaitan dengan hamba. Maksudnya zulul abdi. Ya. Ketundukan hamba, penghinaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Kan kita sudah tahu. Beribadah itu, asal makna ibadah adalah at-tadallul wal khudu. Abdun. Kita kan hamba. Ya. Abdun artinya hamba. Apa artinya abdun dalam bahasa Arab? Abdun itu artinya yang memperbudak dirinya. Yang menghambakan diri kepada Allah. Makanya, dalam kehidupan ini tidak ada orang bebas. Namanya saja kita ini semua apa? Budak kita ini terikat dengan tuntunan, dengan syariat. Tidak ada orang bebas. Yang bebas itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, "Ya, Al-Mu'min, orang yang beriman, itu apa namanya? Orang kafir itu surga dunia." ya bagi mereka. dunia sijunul mukmin. Dunia itu adalah apa? Penjara bagi orang-orang beriman. Kenapa dikatakan penjara? Kita tidak bebas. Ya, potong kiku tahun baru dilarang Ya, jelas ya. Jadi di dunia ini tidak ada yang bebas. Karena kita semua adalah abdun. Diperbudak kita itu beribadah kepada Allah. Apa makna ibadah? At-tadallul wal khudu menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan taat kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kalau kita paham ini saja, ya kita akan tahu diri terhadap penciptaan kita di atas muka bumi ini. Ya, makanya Allah katakan, ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Ya, apakah manusia itu menyangka bahwa kami menciptakan mereka hanya begitu saja? Layuk marwala yunha, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Tentunya ini pertanyaan bentuknya pengingkaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu jawaban. Diingkari. Maksudnya manusia dicipta oleh Allah itu ada perintah, ada larangan. Tidak bebas. Jelas ya, tidak bebas. Makanya orang yang melanggar dari syariat Allah orang yang tidak peduli dengan ibadah kepada Allah selalu dikatakan apa? Kal an'am. Mereka bagaikan apa? Hewan ternak. Ya, bahkan disebut balhum atol. Mereka lebih hina, lebih rendah dari hewan ternak. Itu kalau bahasa kita ya bahas kasar ya, kasar. Tapi begitulah bahasa Al-Quran. Kalau kita bilang sama orang yang lalai misalnya kami bagikan hewan, Atim orang Iya. Jelas ya? Tapi subhanallah ya, di dalam Al-Qur'an coba lihat orang-orang kafir, dikatakan summun bukmun umyun layarjiun. Mereka itu tuli, bisu, ya. Yeah. Buta bahasa-bahasa kasar. Mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu Sawa'un alaihim, a'andhartahum, amlam tunzirhum layu'minun. Sama saja bagi mereka. Kau beri nasihat, tidak beri nasihat, mereka tidak akan beriman. Itu bahasa yang Allah beri kepada apa? Orang-orang kafir. Orang yang lupa penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini uh, apa namanya? terkait tentang makna lafu jalal Allah, yaitu dzul uluhiyah wal ubudiyah. Jadi kalau dikatakan al ubudiyah itu terkait seorang hamba dia menundukkan menghinakan dirinya kepada Allah dalam beribadah. Ya, ini juga penting. Ketika kita sholat, ketika kita beribadah, kita hadirkan pada hati itu apa penghinaan diri, ketundukan. Ya, jangan sekedar sholat asal-asalan saja, sekedar berdiri ruku sujud, tidak tahu saya lagi di mana ini. Ya, kan banyak ya terjadi seperti itu. Ya. Banyak terjadi seperti itu. Kita sholat, kadang kita tidak tahu. Saya lagi di mana ini? Nanti salam, oh, saya banyak banyak sampai yang, ya, ya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yusalli nasanatan. Ada orang solat sampai 60 tahun, enam 60 tahun solat. Walam tukbal Tapi satu solat tidak ada yang diterima selama 60 tahun itu. Bagaimana tidak? Yutim muruk. Wala yutimu rukunya sempurna tapi sujudnya tidak sempurna sebaliknya sujudnya sempurna tapi rukuknya tidak sempurna jadi sekedar asal-asalan mengerjakan apa perintah tidak serius nah, ini penting ya untuk kita apa namanya senantiasa membenahi diri perbaiki amalan-amalan kita baik kemudian apa namanya kata Sheikh uh, rahimahullah Taala Uh, saya sebutkan uh, setelahnya ya di halaman setelahnya itu yang setelah itu saya tidak baca Pak sampai ke bawah itu semua terkait tentang uh, bahasa ya saya jelaskan pun mungkin ya kebanyakan kita tidak paham ya karena kebanyakan kita ini tidak belajar bahasa. Baik. Kemudian uh, saya bawakan di sini ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala li hadzal ismi syarif asyru khasa'is lafdhiy. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dengan nama yang mulia inilah maksudnya Allah itu itu memiliki 10 kekhususan lafaz. Tsumma qala kemudian beliau menjelaskan Wa amma khasa'isuhu al adapun keistimewaan secara makna dari nama ini nama Allah ini ya kata beliau maqut qala a'lamul khalqi bihi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda manusia yang paling berilmu itu nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apa itu la uhsi tsanaan 'alaihi anta kama asnaita ala nafsi Ya subhanallah Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam saya tidak bisa menghitung jumlah pujian kepadamu Engkolah yang memuji dirimu sebagaimana engkau sendiri yang bisa memuji dirimu Jadi nama ini kalau manusia mau menghitung pujian sanjungan kepadamu tidak bisa saya tidak bisa menghitung kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memuji dirimu sebagaimana mesti Iya. ismin? Bagaimana mungkin bisa dihitung dari kesempurnaan nama ini ya, nama Allah ini pemilik nama di musammahu kamalin alal itlaq. Kata taala, bagaimana kita bisa menghitung dari keistimewaan nama ini? Sebab yang diberi nama adalah pemilik kesempurnaan. Ialah Allah Subhanahu wa taala pemilik segala kesempurnaan. Alan itlak secara mutlak. Wa kullu madhin wa hamdin wa kullu sana'in wa kullu majdin wa kullu ijlalin wa kullu kamalin wa kullu 'izzin wa kullu jamalin wa kullu khairin wa ihsanin wa judin wa fadlin wa birrin wa minhu. Kata beliau, segala bentuk pujian Tanjungan, kemuliaan, keagungan, segala bentuk kesempurnaan, keizaan, kemahaperkasaan, keindahan, segala bentuk kebaikan, segala bentuk perbuatan baik, kedermawanan, keutamaan, dan kebaikan. Falahu, hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, wa minhu, dan darinya datang keutamaan itu. Subhanallah ya. Jadi hamba tidak ada apa-apanya kita. Gitu. Semua kenikmatan, semua kebaikan, kedermawanan, semuanya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya bermaksud selalu sebutkan dari beliau nikmat itu apa namanya harta itu adalah titipan dan yang namanya titipan akan dikembalikan kepada pemiliknya. Apa dibanggakan? Ya. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, "Pamaduki rohadal ismu fi illa Tidaklah nama ini disebutkan buat zikir di sesuatu keadaan yang sedikit illa katharohu kecuali Allah menjadikan sesuatu itu menjadi banyak. Walla inda illa azalahu. Ya, tidaklah nama ini disebutkan di kondisi adanya rasa takut kecuali rasa takut itu akan hilang. Wala inda karbin. Demikian pula di kondisi susah. Illa kasyafahu. Kecuali akan angkat dari kesulitan itu. Kesusahan itu. Wala inda ghammin, Wala, wala inda hammin. Wa ghammin, Illa farrojahu. -far ya, tidak ada disebutkan. Nama ini. tatkala seseorang bersedih. Gunda gulana. Kecuali Allah akan bukakan jalan keluar. Ini zikir ya. Wala illa wasa'ahu. Tidaklah seorang merasa sempit hatinya. Kecuali akan, Allah akan berikan kelapangan. Wala bihi dhaifun illa afadahul Tidaklah ya, ketergantungan itu lemah. Tawakal ya. Ada musibah yang menimpa. Kurang tawakal. Tidaklah seseorang itu kurang bergantungnya kepada Allah. Tapi ketika dia bersandar. Ya, mengingat kepada Allah kecuali Allah akan memberinya kekuatan. Ya, illa Tidak ada kehinaan, tidaklah seseorang hina, namun disebutkan nama ini, kecuali dia akan mendapatkan kemuliaan. fakirun illa Tidaklah seseorang fakir, kecuali dia akan menjadi kaya. Walamustawhisin illa anisahu. Tidaklah seseorang itu berada dalam kondisi sunyi kecuali dia akan terhibur. Ya, ini keagungan dari apa? Nama Allah. Wala illa ayyadahu wa nasarahu. Tidaklah seseorang terkalahkan kecuali dengan membaca zikir ini dia akan menjadi kuat dan mendapatkan pertolongan. Wala muttaribun illa Tidaklah seseorang berada dalam kondisi bahaya kecuali akan diangkat bahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala wala sharidun illa awahu. seorang itu merasa tersesat kecuali Allah akan lindungi dia dari kesesatan. Yang ini subhanallah ya, kalau kita baca kisah-kisahnya para nabi dan rasul memang terbukti seperti itu. Sebagai contoh misalnya tentang siapa namanya? Nabi Yunus alaihi salam. Kondisi susah ya. Dia lari dari kaumnya, dia naik perahu, tapi perahu itu banyak tumpangannya, akhirnya dia diundi dan dia yang harus dilemparkan di lautan. Setelah itu, beliau ditelan oleh ikan besar. Beliau dalam perut ikan, kondisi gelap, berada di tengah lautan. Tapi subhanallah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panada fi dhulumati Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu zalimin. Panada fi dhulumat. Perhatikan bahasanya. Nada. Nada itu bukan bisik-bisik. Dia besarkan suaranya. Nida. Panggilan. Dia panggil Allah subhanahu wa ta'ala. Di kondisi berada dalam kegelapan. Apa pikirnya? Allah ilaha illa anta subhanak. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau ya Allah. Maha suci engkau. Ini kuntu minal zalimin. Setelah dia puji Allah, dia sanjung. Dia akui dirinya lemah. Ya, Dia akui apa? Dirinya lemah. Nabi Yunus tidak mengatakan. Saya ini tertelang ikan padahal saya ini nabimu. Ya kan? Nabi Yunus tidak mengatakan seperti itu. Tapi dia akui. Ini kuntu minal zalimin. Nah, ini kita petik kata para ulama dari doa Nabi Yunus ini ya. Kalau seorang berdoa itu dia harus menghinakan dirinya di hadapan Allah. Ya, jangan dia berdoa minta rezeki, tapi kan saya pengusaha. Ya. Tidak. Apapun yang kita miliki, kita akui kelemahan diri kita. Jangan sok kita bisa. Jelas ya? Jadi Nabi Yunus mengatakan, saya ini Nabi Musa sudah berdakwah, tapi kaumku Tak mau taat, saya pergi. tidak. Ini kuntu minal zolimin. Setungguhnya, saya dulunya adalah termasuk orang-orang yang berbuat zolim. Maka disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam. Walau la kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi uba'athun. Tandanya, Yunus ini bukan termasuk dari hambaku yang berzikir, yang bertasbih, maka dia akan tetap berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Inilah keajaiban. Makanya yang disebut oleh Ibn Qayyim, rahimahullah di ini, tidak seorang terkalahkan, gundagulana sedih, setelah itu dia berzikir, kecuali pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongnya. Ya, kecuali Allah akan menolongnya. Baik. Kemudian beliau menjelaskan lagi saya sudah sebutkan ya, pengarang Fathul Majid itu kebanyakan mengambil call ucapan dari kalau bukan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim atau Ibnu Jarir kalau terkait dengan ayat. Hanya itu kebanyakannya. Kemudian kata beliau, bahwa ismul ladhi tukshafu bihil kurubat. Ya, nama inilah nama Allah ini yang dengannya diangkat segala kesulitan-kesulitan. wa tustanzalu bihil barakat dengan nama ini pula diturunkan keberkahan-keberkahan dari langit wa tujabu bihid da'wat dengan nama ini pula doa-doa itu, ya? itu dikabulkan ya doa-doa itu dikabulkan Kemudian kata beliau Qatuqulu bihi al-atsarat Dengan nama ini kesalahan-kesalahan disingkirkan Qatusdfa bihi sayiat keburukan-keburukan diolah yeah. Ya Qatastajlibu bihil hasanat kebaikan-kebaikan akan didapatkan Wahual ismul ladzi qomat bihi samawati wal ard Diala nama yang dengannya tegak langit dan bumi ya kan? Kalau bukan karena penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langit dan bumi tidak akan diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya hikmah dari penciptaan jin dan manusia adalah apa? Beribadah kepadanya. Iya, jadi Syekh katakan bahwa ismul ladhi qamat bihi samawati wal -ard. nama Allah inilah yang dengannya tegak langit dan bumi wa bihi unzilatil kutub dengan dengan nama ini pula diturunkan kitab-kitab Wabihi ursilatir rusul. Dengan nama ini pula diutus para rasul. Wabihi syuriat asyara'i. Dengan nama ini ya, diadakannya syariat-syariat. Ya, adanya aturan, adanya syariat karena nama ini. Wabihi Qomatil hudud. Dengannya ditegakkan hukuman. Wabihi syuri al jihad. Dengannya disyariatkan adanya jihad. Wabihi inqosamatil khaliqatu ilas su'ada'i wal ashkiyah. Dengan nama ini pula manusia terbagi menjadi dua. Di antara mereka ada yang berbahagia. Dan di antara mereka ada yang sengsara. Ya tak? Minhum wa minhum syakiyun sa'id. Kata Allah di hari kiamat. Ceritakan di antara manusia ada yang sengsara. Dan di antara mereka ada yang berbahagia. Farikun fil jannati wa farikun fis sekelompok manusia berada di dalam surga dan sekelompok dari mereka berada dalam neraka. wa Di antara mereka ada yang tertawa, di antara mereka ada yang menangis. Baik. Wa bihi haqqatil wa Dengan nama ini hari kiamat akan terjadi. Wa bihi wudi'atil mawazin. Dengan ini pula akan ditegakkan timbangan-timbangan al-kista, timbangan-timbangan keadilan. batis sirot akan dipampangkan. Ya. Sirat jalan yang pasan di atas api neraka ya. Orang tidak akan masuk surga kecuali melalui apa? sirot Wa in minkum illa wariduha. ala rabbika hatman maqdiyah. Tak seorang pun di antara kalian Bahkan hatta para nabi dan rasul. Nabi dan rasul saja melewati. Tak seorang pun di antara kalian kecuali akan melewati jembatan ini. Karena ala Robbi kehatman makdiah itu sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyid. Wakwa jannah tiwan yang dengannya adanya surga dan neraka wabihi wabihi ubida Robbul alamin wa humida. Dengan ini pula Ya, Allah Rabbul Alamin diibadahi dan dipuji. Wa bi wa bi bu'itsatir rusul dengan ini pula diutus para rasul wa su'alu fil qabr dengan ini pula akan ada pertanyaan di alam kubur. Wa yaumal ba'tsi wan nusyur akan adanya hari kebangkitan. Wa bihil khisamu wa ilaihi al muhakama. Dengan nama ini pula ya, akan ada persetujuan antara al haq dan yang batil adanya peradilan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Nanti kan dijelaskan dalam ayat-ayat Al Quran. Ya, dengan peribadatan ini orang akan saling menyalahkan satu sama lain. Ya, tentang orang yang beribadah kepada makhluk mereka akan menyesali perbuatannya. Mereka protes kepada orang-orang itu. Ya. Itu banyak ayat-ayat yang menjelaskan. Wafihi. Wa, wa Al-muwalatu wal mu'adatu. Dengan nama ini pula adanya sikap al-muwala. Ya. Adanya kecintaan dan adanya permusuhan. Ini yang kita kenal dengan al-wala wal barok. Kita diperintah oleh Allah untuk cinta kepada orang beriman. Dan kita diperintah oleh Allah untuk benci kepada orang-orang kafir. Baik. Wabihi sa'idah. <tuh> Man wa qawma Dengan ini pula akan bahagia orang yang mengenalnya, orang yang mempelajarinya. Wa qawma bihaqqihi dan menegakkan hak-haknya. Wa bihi man jahilahu wa taraka Dan dengan ini pula, dengan nama ini pula, apa namanya? Celakalah orang-orang yang jahil dan meninggalkan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. sirrul khalqi wal amr. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala rahasia penciptaan dan segala urusan-urusan. Wa -urusan. bihi qawma wa thabata. Dengannya, akan tetap dan kokoh wa ilaih intiha, intiha intahaya dan kepadanya pula akan berakhir. Subhanallah ya, penjelasan Ibnu Qayyim dengan nama ini saja ya, luar biasa. Baik. Kemudian kata beliau, fal khalqu bihi wa ilaihi wa li ajlihi. Ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, penciptaan terjadi atas kemahakuasaannya wa ilaihi wali ajlihi akan kembali kepadanya dan karena karenanya manusia diadakan. Fama wujida khalqun wala amrun wala thawabun wala iqabun illa mubtadiya minhu muntahiyan ilaihi. Tidaklah didapatkan penciptaan, perintah, pahala dan siksaan melainkan dimulai darinya dan berakhir kepadanya. Wa dzalika mujibuhu wa muqtadahu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka adaban nar ila akhir kalamihi rahimahullahu taala itulah kata Ibn Qayyim terakhir kata beliau itulah ketentuan yang pasti terjadi karena kemahabesaran nama Allah itu sebagaimana dalam firman-Nya Rabbana ma khalaqta batila wahai Tuhan kami tidaklah Engkau menciptakan ini semuanya secara sia-sia langit dan bumi pohon gunung semuanya Manusia mengakui, engkau tidak akan menciptakan ini semuanya secara sia-sia. Subhanaka fakina azaban nar. Maha suci engkau ya Allah. Maka jauhkanlah, selamatkanlah kami dari api neraka. Baik, selesai ucapan. Nul Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita selesaikan ya. Qawluhu. Kemudian kata beliau, Ar-Rahman Ar-Rahim. Adapun makna Ar-Rahman Ar-Rahim, Qala Ibnu Jarir dibawakan lagi ucapan Ibnu Jarir. Haddatsani As-Sari Ibnu Yahya, Ibnu Jarir berkata telah menceritakan kepadaku As-Sari Ibnu Yahya. Qala haddatsana Utsman Ibnu Zufar telah menceritakan kepada kami Utsman Ibnu Zufar, sami'tu Al-Arzami. Al Di situ apa? Pakai ain. Ya, di sebagian cetakan itu al ghaz ya Allah alam ya nama beliau Muhammad bin Ubaidillah Taib ya ar Rahman bi Jamil war Rahim bil muminin Taib sekarang Syekh akan menjelaskan apa makna Rahman Rahim kan sudah tak Bismi Lahi sudah tiga kita jelaskan ba Allah uh, uh, afan bi yaitu ba Kemudian ismun. Apa ismun tadi mananya? Ada dua. Bermana apa? Al-ulu, sesuatu yang tinggi. Dengan apa? Al-alama, tanda. Yang dengannya seorang dikenal. Lafu Allah sudah kita jelaskan. Apa tadi kesimpulannya? Dul, dul uluhiyah. Ya, yeah. dul uluhiyah wal ubudiyah. Sekarang ar-Rahman ar-Rahim. Apa makna ar-Rahman ar-Rahim? Kalau terjemahan bahasa Indonesia, maha apa dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengasih juga. Karena kan pengasih penyayang sama ya. Baik. Di dalam bahasa Arab dibedakan. Iya. Yeah. Rahmat itu kan artinya kasih sayang. Ya. Yeah. Apa makna Rahman? Kita perhatikan dari sisi jumlah huruf dulu sebelum kita baca. Rahman itu terdiri dari lima huruf. Ro. Kemudian apa? Ha. Mim, Alif dan Nun lima. Sementara rahim hanya empat. Kaidah umum dalam bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Adanya tambahan pada huruf itu menunjukkan ada tambahan pada makna. Jadi bisa dikatakan Rahman, rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan rahim. Nah, makanya di sini dikatakan apa? Ar-Rahman itu rahmat Allah bijami'il khalqi, seluruh makhluk dapat. Sampai dikatakan dalam hadis hewan yang buas bagaimanapun, dia masih punya sifat rahmat kepada siapa? Pada anaknya sendiri. Ya. Dia. dia hewan pemangsa ini, tapi tidak mungkin dia tidak pernah dia mangsa apanya. Anaknya sendiri. Jelas ya? Jadi rahmat Allah kalau rahman itu maknanya rahmat Allah melingkup segala makhluknya. Tidak terbatas. Orang mukmin, orang kafir, orang yang beriman yang tidak beriman, ya pelaku dosa maksiat orang yang taat semuanya dapat ya tidak ada yang dikecualikan apalagi masalah dibilang harta ada yang banyak ada yang sedikit itu tidak dilihat ya tidak dilihat ya kalau dunia tak indah Allah masa kau muslim masa kau kafiron walau syurbatama seandainya dunia itu bernilai di sisi Allah walaupun seekor apa namanya walaupun satu sayap nyamuk itu Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir seandainya bernilai ya baik nah, ya. jadi rahman maknanya kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk adapun rahim bil mukminin itu khusus kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman jadi penggunaan kata rahim itu kasih sayang Allah khusus kepada orang-orang yang beriman. Adapun rahman itu semua apa? Tuba makhluk. Wasa kobisa nadihi, kemudian beliau membawakan sanatnya. Baik, an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Isa bin Maryam qala ar-Rahman, Rahmanul akhirat dunia. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Nabi Isa, Isa bin Maryam berkata, Rahman itu maknanya rahmat Allah di dunia dan di akhirat rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Itu makna rahman. Kalau rahim itu khusus orang-orang apa khusus rahmat Allah kasih sayang Allah kepada apa, apa namanya rahmat khusus di negeri akhirat. Dan ini tidak bertentangan dengan sebelumnya. Jelas ya. Kenapa? Karena tidak bertentangan sebab rahman yang maknanya didapatkan di dunia dan di akhirat ya memang seperti itu. Adapun rahim karena khusus kepada orang-orang yang beriman, orang beriman kan mendapatkan kasih sayang di akhirat juga. Orang kafir tidak dapat. Mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa ta taala. Baik. Wali bin Umar rahimahullahu taala wasmuhu Allah taala dalun ala qaunihi ma'luhan ma'budan ya'lahul <Suluh> kha ya'lahul <Suluh> khalaik mahabbatan wa ta'dhiman wa khudu'an وَمُفْزِئًا إِلَيْهِ فِي الْحَوَائِجِ وَالنَّوَائِبِ وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتطمئنين بكمال الملك والحمد وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد wala hakimin fi aqwalihi wa af'alihi. Baik, terakhir Imamul yang berkata, rahimahullahu taala, nama Allah taala itu menunjukkan makna makhluk yang diibadahi, yang disembah. Ya. Ya khalaik. Semua makhluk beribadah kepadanya, mencintainya, membesarkan, mengagungkan, tunduk kepadanya, ya berlindung kepadanya ketika apa namanya dalam kebutuhan kebutuhannya penawaib musibah musibah yang menimpanya padahal kamu stalin kenapa seperti itu nah, itu menunjukkan akan kesempurnaan rukubiyah Allah rahmatnya ya yang terkandung di dalamnya kesempurnaan kepemilikan dan pujian sementara ilahiyatuhu waruh ya dan rahmaniyatuhu wa mulkuhu itu menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebab ya, mustahil sifat itu ada terhadap zat yang tidak memiliki sifat hidup ya maksudnya apa sifat-sifat pujian yang disebutkan ini itu tidak mungkin ada kepada zat yang memang tidak hidup. Bagaimana mau disifati kesempurnaan sementara mereka apa? Mati, tidak bisa ya, yang diberi apa namanya pujian kesempurnaan ya itu hanya zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Mungkin kita ingat ya kisahnya Umar ketika Nabi SAW Wasallam apa meninggal Umar tidak terima. Ya, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal saya akan penggal lehernya. Tak nah, percaya. Ya, Nabi itu pergi disebutkan di situ seperti Musa apa namanya berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka setelah tenang-tenang Abu Bakar berkhutbah puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian beliau berkata maka naya Abu Muhammad dan fa'inna Muhammad siapa yang beribadah kepada Muhammad Muhammad sudah mati sekarang maka naya Abu fa'inna Allah, fa inna Allah hayu la Siapa yang beribadah kepada Allah, ketahuilah, dialah Allah yang maha senantiasa hidup dan tidak akan apa? akan mati. Jadi sini maksudnya Ibnu Qayyim, segala pujian, kesempurnaan pujian itu hanya diberikan kepada zat yang Maha hidup dan tidak akan mati. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mustahil ya. Berikan kepada zat yang tidak hidup, tidak mendengar, tidak melihat, tidak mampu, tidak berbicara, tidak bisa berbuat segala yang dia kehendaki, tidak bijaksana pada ucapan dan perbuatannya. Baik, sekiranya dulu yang kita baca. Dengan ini, masih ada sedikit. Ya, tapi sudah lewat waktu ya. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. InsyaAllah ta'ala nanti kita akan baca uh, muqaddimah dari penulis rahimahullah ta'ala. Baik, hadha wallahu alam, Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu alamin.